Di Jepun, ada satu fenomena yang dipanggil Johatsu. Maksud Johatsu adalah manusia yang hilang atau lebih dikenali sebagai manusia tersejat ataupun manusia teruap. Setiap tahun, dianggarkan sekitar 100,000 orang penduduk Jepun akan menghilang. Mereka akan menghilang tanpa meninggalkan sebarang jejak dan tidak membawa barang-barang pribadi bersama mereka. Kebanyakan Johatsu ini tidak akan kembali lagi untuk berpuluh-puluh tahun berikutnya, atau mungkin tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Antara sebab terjadinya fenomena ini ialah kerana keadaan tertekan, melarikan diri dari penghutang, ingin melupakan kenangan silam dan sebagainya. Kebanyakan mereka tidak akan menunjukkan keganjilan atau kejanggalan dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya, kenapa mereka menjadi pelarian ialah seperti berikut. Seorang lelaki yang sudah berkeluarga dihentikan kerja oleh syarikatnya. Tetapi setiap pagi lelaki ini akan memakai pakaian biasa untuk bekerja, menaiki kenderaan untuk ke tempat kerja dan pulang seperti biasa selepas bekerja. Persoalannya, ke mana lelaki ini pergi selama sehari tersebut? Dia akan pergi ke mana-mana tanpa tujuan dan duduk berjam-jam hingga waktu untuk pulang. Keluarga lelaki ini tidak akan tahu bahawa lelaki ini telah diberhentikan kerja, sehinggalah duit simpanannya habis, hutangnya tidak dibayar dan bil-bil mula tertunggak. Di Jepun, hidup sebagai seorang lelaki perlulah bermaruah dan berego tinggi. Memberitahu berita diberhentikan kerja merupakan sesuatu yang sangat-sangat mencalarkan maruah mereka dan memalukan. Jadi, kesudahannya lelaki ini akan menghilangkan diri dari keluarganya tanpa sebarang kabar. Di Jepun, ada tempat-tempat khusus yang melindungi para Johatsu ini. Tempat-tempat ini biasanya didirikan oleh para Johatsu-Johatsu yang lain untuk membolehkan mereka membentuk komuniti mereka sendiri. Identiti-identiti mereka juga dirahsiakan, malah pada satu tahap mereka akan diberikan identiti yang lain. Antara tempat ini ialah Sanya, iaitu sebuah tempat kawasan penempatan haram yang tidak diiktiraf oleh kerajaan Jepun. Malah kawasan ini juga dihapuskan dari peta Jepun kerana reputasinya yang sangat-sangat tidak elok. Selain orang yang dibentikan kerja, Johatsu juga terdiri dari kalangan lelaki dan wanita yang mempunyai masalah-masalah lain dalam hidup. Antaranya melarikan diri dari hutang bank atau syarikat pinjaman wang. Selain itu, terdapat juga bekas-bekas ahli yang kongsi gelap seperti Yakuza yang melarikan diri dari dihukum oleh kumpulan-kumpulan tersebut kerana tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka atau mereka telah mengkhianati sumpah kumpulan-kumpulan tersebut. Terdapat juga golongan yang melarikan diri dari pihak berkuasa dalam kumpulan Johatsu ini selepas mereka melakukan jenayah seperti rombakan bank dan lain-lain. Sesetengah Johatsu yang ekstrim memilih untuk melakukan pembedahan plastik supaya tidak dikenali langsung oleh orang lain. Tetapi, tidak semua yang melakukan Johatsu ini hidup. Ada antara mereka yang membunuh diri dengan pelbagai cara. Hutan Aokigahara antara tempat golongan ini membunuh diri tanpa pengenalan, sukar bagi pihak berkuasa mengenali mayat-mayat Johatsu tersebut. Ini kerana hutan tersebut sangat tebal dan adakalanya mayat-mayat ini dijumpai selepas bertahun-tahun mereka menamatkan riwayat mereka. Malah ada juga antara mayat-mayat itu yang tidak ditemui langsung. Terdapat juga kisah-kisah Johatsu ini yang akhirnya kembali kepada keluarga mereka semula. Bagaimanapun, peratusan mereka sangat-sangat kecil berbanding dengan yang tidak kembali. Fenomena ini juga telah dijadikan beberapa filem. Antara filem yang terkenal ialah Ninjen Johatsu yang diterbitkan pada tahun 1967. Ianya mengisahkan tentang seorang penjual plastik yang menjadi Johatsu selama 2 tahun dan meninggalkan segala-galanya termasuk tunangnya. Fenomena Johatsu ini juga berlaku di negara lain di dunia, tapi tidak seramai di Jepun. Di negara kita, Malaysia juga terdapat kes-kes kehilangan tanpa kesan sebegini. Semoga mereka ini semua masih hidup dan akan kembali bersama semula dengan keluarga mereka, akhirnya. Jika anda mempunyai pendapat tentang Johatsu ini atau mempunyai pengalaman-pengalaman bersama Johatsu, bolehlah berkongsi di ruangan komen. Untuk pengetahuan penonton, V-Files merupakan satu segmen untuk membincangkan pelbagai perkara-perkara misteri, menarik dan kurang diketahui yang berlaku di sekeliling kita. Semoga anda mendapat manfaat dari video-video kami di samping menambahkan pengetahuan. Kisah-kisah yang kami paparkan adakalanya mungkin tidak dapat diterima akal biasa manusia. Jadi bergantung kepada anda jika ingin percaya atau cuma mengambilnya sebagai satu bentuk hiburan. Jika anda berminat dengan channel kami, tekan subscribe. Jika anda ingin menjadi antara yang pertama menonton video kami, sila tekan butang loceng di sebelah subscribe.
Jika anda merasakan channel kami ini bermanfaat, sila like dan share video-video kami jika anda merasakan orang lain juga patut tahu tentang perkara-perkara ini. Sekian, terima kasih.